Hai, assalamualaikum semua. Welcome to my channel. Hari ni saya lewat sikit buat video. Hari ni itu hari Selasa. Patutnya saya buat video semalam. Tapi biasalah sekarang ni nak kata busy, tak ada busy sangat. Dah lewat lah macam mana. Hopefully you guys semua sehat-sehat. Sebab saya pun sekarang ni sehat. Saya hari tu minggu lepas saya demam. Tapi saya sehat sekarang ni. So, alhamdulillah. Okay, good luck kepada semua yang ambil peperiksaan SPM untuk tahun ni. Dan korang jangan stress-stress sangat. Buat je yang terbaik. Janji korang punya result ke pop. I wish you all the best. Malam ni saya pening sikit sebab saya pakai cuma mata ni. Actually saya tak adalah rabun ni, semua passion je. And saya ada cahaya dekat saya punya glasses. Oh my god. Lepas korang ada tengok AF tak? AF dia semi-final kan? So dia ada serap song pelajar Adele. Pelajar yang akan diserap pasal pada malam ini, Adele. Tapi ramai yang saya check dekat Twitter, ramai yang tak puas hati dengan Aman sebab dia dapat masuk ke final. Dan saya agak frust juga lah yang tersikir tu, suara dia sedap. Tapi saya tak pasti kenapa dia tersikir. Mungkin sebab undian lah kan. Apapun kita dapat keputusan minggu ni, kita tengok siapa yang menang untuk Akademi Fantasia 2014. Saya sokong, kalau perempuan saya sokong Adele. Kalau lelaki saya sokong Iwal. Agak kecewa sikit lah dengan persembahan Iwal last week yang dia nyanyi lagu Root. Actually kurang sikit lah dia nyanyi lagu tu sebab maybe dia tak berapa nafas sebab dia ada certain lirik dia ada certain lirik tak jadi kan. Tapi dia dapat juga pujian daripada juri. Apa pendapat kau tentang Nuha? Kau rasa dia okey tak? For me, suara dia memang best. Tapi attitude dia, I don't know, sebab maybe dia memang macam tu. Tapi kalau ikutkan, agak kurang. Tapi suara dia memang best. So hopefully pemenang kali ni yang terbaik lah. Kalau untuk Akademi Fantasia yang sebelum ni, saya paling minta Akademi Fantasia musim yang kedua. Saya set the CD dia since konsert yang pertama hingga konsert yang terakhir. Saya paling minta itu Farah. Farah Diana. Kau bisa membahagiakan, menceriakan. Juara Akademi Fantasia yang saya suka Stacy sebab dia pandai menari. Aku saja aku melepaskan diri dan terus berlari. Ikut saja kata hati yang berbisik ku meracuni. Hopefully pelajar yang korang minat tu boleh menang dengan yang korang bagi kan. Okay, rasanya tak ada apa yang nak cakapkan lagi. So I see you next week for this video. If you like it, don't forget to thumbs up and comment. You can follow me on Twitter and Instagram. I ada dekat description.